Oke okay guys, hari ini kita akan masak ikan kukus ataupun dalam bahasa rupanya steam. Oke, medium kita akan masak. Ini cara saya. Nah, cara dia. Kita masuk minyak sedikit. Sedikit saja guys, tapi banyak. Sebab hari itu, Nas dah pesan jangan makan banyak minyak. Nah, ini bahan-bahan saya. Cili kering, bawang putih, bawang merah dengan cili apa? Asam keping. Asam keping guys. Ya guys, siapa nak ikut boleh ikut. Ini bukan cara orang lain, ini cara saya sendiri. Baik, kita tunggu minyak kita masak. Oke, tengok minyak kita dah mendidih-didih. Nah, tengok. Oke, kita masukkan bawang putih, bawang merah dahulu. Saya gunakan minyak sedikit sahaja. Sebab ikan ni pun dah gepuk, dia punya lemak pun dah banyak. Jadi kita tak perlu banyak guna minyak lah. Sebab dia sendiri pun dah banyak lemak dah ni. Okay, kita masukkan cili kering dengan asam keping sekali. Ini cara saya tak tiru-tiru cara orang lain. Memang cara saya sendiri. Dari saya dara sampai saya belaki. Oh, daranya. Okay, ini air saya gunakan sedikit sebab kita nak steam. Okay, dengan sedikit. Kita tunggu dia mendidih. Tunggu mendidih baru kita masukkan tepung jagung. Lepas tu nanti tengok apa rahsia saya. Mau masak apa ni, madam? Saya masak ikan sungai steam. Ini yang orang dapat belum lemak kan? Mantap guys, manis. Mana dapat laki cari ikan segar guys. Tapi saya memang rajin cari ikan. Oh sorry guys. Ini dalam didih guys. Padamkan api. Saya cari dulu toilet. Slow gitu. Ini kita masukkan sedikit jagung. Biar dia apa tu? Biar dia pekat sikit lah. Okay. Tengok. Tengok dia dah. Ni dah pekat. Kita tak payah tunggu mendidih sangat. Okay, dah masak. Okay, ni ikan kita tadi. Yang kita dah rempah ni ke ikan ni tadi. Tengok guys. Tengok dia keluar tu. Kita ni dah ada sedikit-sedikit keluar air awap. Awap panas dia. Ni ikan yang kita nak steam tadi. Kita letak atas ni. Lepas tu kita tutup. Kita tunggu dalam 15 minit. Dia akan mendidih. Lepas tu dia masak. Kita tunggu ya. Okay, kita tunggu 15 minit. Okay guys. Oh, ikan kita dah masak. Tengok dia punya mata dah keluar. Dia dah masak. Ini kita kukus ya. Cuba kita try rasa dia. Masak bisa manis. Okay, dia dah masak guys. Dah masak. Okay, kita nak hidangkan dekat orang yang kat luar sana. Ni dia guys. Dah masak guys. Kita tengok kita sampai yang try. Kita try dulu guys. Kita merasa okay. Ada rezeki kita kongsi bersama. Okay. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, sedap ah. Manis. Ngamat.
apa gyo ta sabar na merasa guys, lalu ambil sudo. Apa gyo ta sabar na merasa guys. Gimana rasanya? Manis. Baru boleh ya, baru suka. Masam manis. Dia punya rasa. Sebab saya memang masak dia, rasa masam, rasa manis. Saya punya cara sendiri adalah masam-masam manis. Saya tak suka rasa manis saja. Saya memang suka rasa dia punya rasa. Ini pengacau, guys. Sama ini pengacau tu. Nah, tengok ni.